Alright, assalamualaikum geng. Oh, aku sekarang ni berada di tu kat belakang Sapok Tembur geng, kedai Aqua. Kereta dia, kereta dia. So, aku kat sini ada misi sebenarnya. Huh, macam filler rock lah. Kita ada misi geng. So, untuk buat apa kat sini, korang stay tune. Alright, stay tune. Waduh pula tak pakai little Joe ini. Bang, busy bang. Saya semalam busy, makan bang. Saya datang tempat awak ni, busy awak. Oh, awak. Saya menghargai lah. Menghargai ya. Mungkin datang sampai sesat-sesat. Punyalah kedai aku dalam kampung. Kita dekat HQ, Sapok Tembur. Ni ke HQ lah eh. Tapi tu ada tak sempat bang, tak sempat nak tukar. Apa yang penting Sapok Tembur. Environment. Tak apa. Kita sebenarnya ada misi. Macam kena rock ada misi. So aku first time sampai geng. First time. Yang penting kita ada air gantung, kita minum dulu. Ini style-style kampung ya. Kita duduk kat kampung tenang-tenang. Padu. Okey. Kita datang ni guys, sebenarnya kita nak beritahu korang yang sebenarnya Sapok Tembur ni adalah distributor terbaru. Yes. Untuk Little Joe. Macam mana Little Joe? Pendek kata. Pendek kata. Alamak. Otai. Abang meh pun ada. Ramai. Abang meh, apa khabar Abang meh? Steady geng. Ni Abang meh datang pun ada misi. Ada misi ke? Tak apa, kita cerita sekejap lagi. Kalau nak tengok, tengok sampai habis video ni. So kita datang kat sini sebenarnya geng. Aku nak cakap kat korang yang mana berdekatan datang Sapok Tembur, Little Joe dah berada di Sapok Tembur eh. So secara officialnya Sapok Tembur dah menjadi distributor. Nanti aku akan bagi sijil yang ke-20 official. Okay, nombor official yang ke-20. Kau yang ke-20. So aku bawa sijil sekali. Ini ke nombor siri 0020 ke? 0020. Aku akan sign. Certificate ni adalah untuk orang kata authorized dealer lah. Authorized dealer. Orang kata distributor pula. Authorized dealer untuk Sapok Tembur lah. Enterprise Sapok Tembur Red Shop. So aku akan sign kat sini sekejap lagi kan. So bang, kita bang, tengok environment lah. Environment busy betul lah ada orang ni. Kita environment busy betul lah bang. Macam biasa je. Busy. So ni pun kereta customer kan. Ni kereta customer. Yang ni sesat. Sesat. Yang ni nak buat race. Oh, ni macam kenal stiker belakang ni. AK boss ni. Ni pun ni nak buat race. Aku rasa macam lepas ni A35 parking sini eh. A35 parking sini. A35 BMW. Kita akan panggil Smoky Nagata. Oh, buat kat sini. Jangan review lagi. Jangan review. Nak tengok kau pergi tengok kat channel Aqua nanti lah. Bila aku nak start ni? Dia tak nak buat YouTube ada. Duduk sibuk shock dengan GK je. Oh, kena marah. Asyik GK pun dekat situ. Tapi tak apa. Kita nak cerita pasal kenapa aku tanya kau, kenapa kau ambil Little Joe ni? Kau letak Little Joe dekat kedai kau ni, Aqua. Kau mesti ada cerita dia kenapa. First sekali, saya memang pengguna Tega Little Joe. Kau beli jiwa ke apa ni? Tak, saya tak beli jiwa. Betul kan? Macam acak beli jiwa. Oh, acak lain mah. Acak kuat beli jiwa. Acak lain, betul. Kalau ikutkan saya punya favorite ni. Black Velvet. Saya pun tak tiru. Saya tak tiru artis yang nama Pekin tu tak. Okey. Saya tak tiru dia. Betul. So daripada saya beli kan. Sekali jumpa pula dia punya duta tu. So kita pun tanyalah aku. Terus ambil lah. So lagi satu. Saya plan untuk customer saya yang buat body ke ataupun nanti kita tengok purchase berapa ringgit kat atas ni. Saya nak bagi dia orang ni. Bagi free ya? Kau masyuk weh, masyuk. Bagi dia orang, bagi dia orang tahu wangi tak wangi benda ni. Betul. Satu lagi kelebihan dia Aqua. Dia tak ada cecair. Betul. Dan tidak merosakkan interior kereta. Kita main kereta kan, kita kadang-kadang jaga interior, takut tumpah cecair chemical yang tajam-tajam akan merosakkan interior. So Little Joe tidak tidak mengandungi orang kata chemical berbahaya untuk kereta. Satu lagi, macam saya selalu letak kat kereta, anak saya sendiri suka gigit benda ni. Tapi bila dia pernah gigit tapi tak ada apa-apa, so saya rasa benda ni dia tidak ada bahan kimia. Dia hanya polimer. Polimer yang bau. Itu saja material. Polimer. Dia nama polimer. Plastik polimer. Polimer. Nanti jangan kena kaji lah. Kaji. Aku nanti kau google. Aku yang aku tahu benda ni tak bahaya je. Tak bahaya lah. Tapi kau jangan tercekik pula. Anak kecil kena jaga juga. Tak. Dia sekadar macam comel eh. Gigi. Orang kata budak-budak kata gusi. Kata gusi. Nak tepuk gigi. Lepas tu bila dia dah ada cecair sikit. Bau dia kuat lagi.
Okay, so officialnya kita dah letak dah. So korang datanglah ramai-ramai ke sini, boleh dapatkan Little Joe. So aku nak sign. Yang penting kita kena official sign. Okay gang, aku nak sign ni. Okay, jap. Aku nak kena adik pegang lah. Oh, aku pegang. Saya pegang. Okay. Jap. Kita secara officialnya, kita sempoi je. Siapa tombol, santai je. Dah menjadi authorized dealer, certificate yang memang sah. Okay, untuk Little Joe. Bangga, padu. Aku tumpang bangga apa? Padu. Aku bangga, memang kena bangga ni. Yeah. Tapi itulah, aku rasa aku ada berhutang abang something lah. Apa? Sebab kan tu hari aku cakap dengan abang, kalau aku boleh jadi dealer, aku nak buat something. Aku rasa aku kena tunaikan lah. Yes! Okay, sebelum tu kita serah dulu lah. Penyerahan. So, penyerahan ni, dari ofisialnya aku salam kau. Salam. Terima kasih di atas kerjasama ini, Sapu Tembok dan Little Joe. Mantap. Terima kasih macam YB pula. Rasa macam YB. Bukan selalu. Selalu bang. Selalu kampung-kampung lah. Nanti korang katung lah. Boleh. Ada frame sekali, kita bagi siap frame. Ada frame sekali. Repair. Motor repair, nanti kita motor repair. Alright. So dia itu hari dia janji dengan aku, kalau Little Joe masuk kedai bang, dia kata sebabkan ada event terdekat ni, Aerospeed terdekat coming soon lah, 30 Julai. 29-30 kan? Ke 28-29 dah? 29 dan 30, Sabtu dan Ahad. 29 dan 30 kan, Sabtu dan Ahad. Okey. Dia kata kat aku, dia nak wrap kereta dia menjadi tema Little Joe. Macam, on tak on? On tak on. Design tak ada abang. Kita bagi dia kreativiti sebab, sekejap aku nak tunjuk kat korang. Dia dah buat sikit-sikit kau dah buat sikit-sikit kan? Tak, macam ni bang. Apa kata kita minta pendapat dia orang, color apa yang saya nak buat dekat kereta. Okay. Dan design yang macam mana. Okay. Cuba korang komen, kok kita boleh guna idea dia orang. Okay, kita tunjuk. Kita tunjuk. Sekarang dah ada sikit bang, dah. Saya dah beli jiwa dah. Dia dah beli jiwa, jap tunjuk. Kereta ni masuk sepang kan? Okay. Kereta bini dia masuk sepang. Memang kalau kantor siap lah. Dia dah beli jiwa kan, dia dah ada Little Joe. Dah beli jiwa. Cuma aku tak tahulah design apa, korang komen lah kat bawah ni. Maknanya colour nak minta kuning ke, nak tukar colour ke, kalau nak jadi geng Abang Meh, kena tukar merah. Abang Meh merah. Itulah, merah lah juga abang eh. Kuning pun jahat juga. Tapi kuning dah lama abang. Tapi aku dengar kau nanti ada si merah akan keluar. Malah nak cerita nanti kau tengok konten dia. So korang komen kat bawah geng, warna apa dan design macam mana lah. Korang cerita lah sikit, nak ada tulisan ke besar-besar Little Joe, Little Joe kat pintu ke atau bombong ke. Sebabnya saya nak kena fikirkan orang-orang lain punya design selalu kan. Jadinya bila part saya jadi hang sikit. Betul. So korang tolong lah. Betul. Tolong komen lah. Kita nak buat, saya ingat saya nak buat besar-besar Little Joe. Tapi betul, ada cermin tak nampak pula. Betul. So nak kena reka ni. Kok ada design-design yang bersesuaian ke. Betul. Tapi Sapot Tembur branding dah kuat bro. Ada bang, biasa. Dah padu bang. Dah berapa tahun ni Sapot Tembur ni? 2000 kalau ikut berdaftar 2016. 2016 lama lah. Kalau ikut tak berdaftar, saya start buat rap 2013. Kira lama ke lah. Tapi tu lah, tak pandai-pandai kira. Ish, padu kan. Kira 2013, maknanya kategori lama lah juga bisnes ni. Macam mana industri rapping sekarang bro? Kalau ikutkan dulu orang kata rapping ni sekejap bang. Tapi saya bermain kalau betul-betul daripada rumah dulu dah 2013, saya buka kedai 2016 sampai sekarang 2023. So dekat situ dah 10 tahun lah. Betul. Cumanya dia ada beza lah. Kalau dulu rapping kualiti lain, sekarang kualiti of course upgrade. Dia ada asbis-asbis lain pula. Dia akan ada PPF macam terbaru kan, protect bila. Lepas tu ikut peredaran lah. Adalah peredaran-peredaran yang related dengan PPF, sebab dia satu benda orang kata keperluan. Zaman sekarang ni orang suka kan, tak nak jaga kereta keperluan macam ni kan. Motor ni pun PPF ni. Tengah PPF. Sebab ni malam ni nak main track dia tu. Main track? Dia PPF dulu. Tapi bukan motor Abang Meh. Tapi saya Abang tunggu ni masuk track ni. Ni dah PPF ni. Aku risau ni Abang Meh dah tengok motor. Macam dia boleh motor. Betul juga. Abang ni tak boleh, dia terbeli. Dia sama pun terbeli. Tengok je dia terbeli. Ya, jangan bang, jangan duk pujuk-pujuk. Motor Little Joe. Motor pakai Little Joe. Bau sikit. Betul lah, tengah-tengah terap tu kan. Bau naik. Nampak? Dia gantung kat situ nanti kan. Oh, bau biru pula. Tengah-tengah terap tu. Nampak?
So kalau korang yang mana datang ke Support Tembok, korang boleh dapatkan Little Joe secara officialnya lah. Kita berkolaborasi. So insyaAllah akan datang banyak lagi kolaborasi Support Tembok dengan Little Joe. Next mungkin ramai yang nak tahu. Next ni saya tahu. Dia kat mana saya ada, situ dia ada. Betul. Kita ada, ada next yang ke-21. Sebab kalau ikutkan abang kata saya apa, take video kan. Dia sama kat bang. Kenapa kau tak nak cakap? Pelancur media sosial, cakap je. Aku macam dah lekat dengan nama tu kat aku tu. So, kalau nak tengok hasil ubah suai kereta Support Tembok ni, datang ke Aerospeed pada 29.30 lah. 29.30 dekat Maed Sedang. Maknanya kereta tu akan parking dekat bus lah. Saya minta Little Joe bagi saya parking kat dalam bus Little Joe. Okay, gila. Support Tembok kot, kita bagi. Sebabnya saya dah berjanji. Jadi saya kena tunaikan. So dia orang pun saya dah tunaikan, dia orang kena. Betul lah tu. Betul lah tu. So siapa nak tengok design macam mana apa semua? Betul lah tu. Betul. Our speed. Betul. Mantap. So thank you brother. Apa pun kau teruskan support Support Tembok. Nak buat wrapping, datang sini nak buat PPF, boleh contact. Kalau kau orang nak buat PPF dengan Big Joe, dia orang datang juga ke Big Joe malam-malam buat dia kat sana. Kalau dekat Big Joe package kalau kata kereta tu dah kena coating, kena polish apa semua, kita boleh masuk sekali PPF. Kita akan pergi buat kat sana. Boleh, tak ada masalah. Saya rasa better macam tu. Banyak dah kereta sebenarnya, customer-customer aku yang buat kat Big Joe. Banyak dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak bang. Tak ada hal, kita support. Bukan kata PPF saja, rapping pun banyak customer Big Joe yang rap dengan Support Tembok. Sampai ke negara-negara lain orang datang. Singapura itu kita buat satu warna kuning BMW. Orang logik akal sikit gitu. Ni negara-negara lain. Kira nak kena flight. So, thank you Support Tembok, teruskan support. Follow TikTok Support Tembok. Follow lah mana media sosial. Facebook. Facebook ada Support Tembok. Tapi nak sampai YouTube ni dia tak marah kita sebut mana lain je. Kalau TikTok dah kena kecam ah. Ada aku IST tapi saya banyak shot lah. Short video. Sebab saya tengah short sendiri sekarang. Tak apa. So nanti mungkin ada masa baru saya buat. So korang komen kat bawah lah, nak suruh dia buat YouTube yang panjang-panjang, korang komen kat bawah. Orang bosan nanti bang. Saya banyak gelak. Teruskan juga subscribe. Apa ni? Channel Little Joe? YouTube MYTV. Little Joe MYTV. So seperti biasa Adib lah. Adib orang yang paling kuat bekerja dalam Little Joe. Dan teruskan menyokong juga ni Abang Mel kita ni. Idola kita Abang Mel. Kita datang tunggu sini. Siap ni kita panggil Abang Mel dulu. 35. Kita kata masuk dulu. Big Joe. Abang Mel adalah seorang yang banyak support lah Big Joe. Sepanjang dia beli kereta mesti dia bawa ke Big Joe untuk buat detailing. Banyak kereta dia bang. Abang kena review kereta. Banyak kereta banyak. Abang sekat ni berapa kereta dah ada abang review? Tiga. Lepas 35. Ni 35. 35 tu aku review. Masa dia mula-mula ambil lagi. First. Pergi naik dyno. Tapi saya rasa lepas ni abang kena suruh dia kumpulkan kereta-kereta dia yang ada. Review. Sebab dengar kata dia buat satu kali semua. Tak, aku tengok kaki speed review tu hari. Sakit hati tu. Sakit hati bang. Betul-betul dia rembat tu. Saya dengan kaki speed tu memang saya dah sakit hati. Dia pergi pula. Tak, dia janji aku nak datang kedai, tak datang lagi. Game bang. Sebab apa? Dia sebab, game Sebab dia game abang. Saya game dia balik. Dia nak datang sini saya tak bagi. Saya cakap stiker tak ada. Aku tunggu kat dia datang. Sebab aku cakap dia, kau datang lah aku sponsor buat detailing ke apa, aku cakap dia. Tapi sombong diorang, tak datang. Tentang select. Nazir sombong lah. Select. Muka pun dah belagak. Dia orang select. Select kau bang. Kau, betul. Sedar diri, select. Apa pun subscribe lah diorang tu. Subscribe lah. Kaki speed best. Dia sample. So thank you Abang Mel. Kita tunggu hasil kereta Abang Mel datang ke Support Tembok nak buat color baru, perubahan baru, body kit baru. Body kit baru semua kan? Semua. Mantap. Kita akan panggil orang dari sana juga. Dari mana? Jepun. Nippon. Nippon. Tukar body kit. Nanti kita tak nak cakap sekarang. Tunggu siap body kit apa dia pasang, color apa. Tapi color dah boleh agak dah. Tengok topi dengan bag dah tahu dah. Cumanya Abang Mel kali ni dia minta satu. Dia minta abang pergi sign. Jangan macam tu. Boleh. Abang minta tadi Baik JK. Kita dua-dua sign semua. Semua. Kalau boleh biar penuh respon. Okey. Wah, ada value sikit. Ada value. Okey. Mantap. Apa pun korang terus support kita orang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Ingat Little Joe dah ada di Support Tembok dan tunggu event Aerospeed, tunggu kereta Aku berubah
wajah orang kata collab dengan Little Joe, dia berubah jadi Little Joe. Karakter Karakter tukar. So thank you gang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Lagi.